Inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Itu kenapa kayak saudara ini sih terus sekarang kul lau kana bahru midadan li kalimati rabbi lana fidan bahru qabla an tanfada kalimatu لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kali ini saya berada di pantai Mina Jaya. Surade. Alhamdulillah. Kali ini kami bersama Ustaz muda kita ini dari pesantren Miftahus Sa'adah. Dan Banser. Wah, pengaman kita ya aman. Kalau sudah ada Banser nyaman bagi saya ya, karena memang ya sering kali kalau di acara-acara itu Banser. Kadang juga dari FPI juga. Pokoknya mudah-mudahan ini Banser ini selalu apa membuat situasi yang kondusif, aman dan nyaman. Insyaallah. Sebelum saya cerita lebih luas lagi, khususnya bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like and comment. Komen yang banyak ya, insyaallah. Oke, lihat pemandangannya luar biasa. Indah. Bisa. Ini supir saya nih. Banyak orang bilang supir internasional katanya. Halo.
supir kebetulan dan betul sekali orang mau lihat kumisnya kayaknya. Pokoknya ya alhamdulillah saya senang sekali, jarang ya kita bertemu di pantai ini sebetulnya. Dan alhamdulillah saat ini saya bersama Al Mukarom Kori Internasional Kang Haji Mukmin. Ini siapa? Dengan Marcel. Kebetulan ada di wilayah Sukabumi Selatan di Pantai Minajaya tepatnya. Kita bisa berfoto bareng, kita bisa ngobrol bareng, jauh lebih akrab, lebih harmonis, mudah-mudahan menjadikan satu jadi saksi. Mantap, saya senang sekali nih bisa berkumpul terutama sama Kang Ustaz Nan yang punya pesantren Miftahus Saadah. Ya, yang mau belajar atau nyantai, datanglah ke pesantren beliau yang tepatnya alamatnya di Sirangkong, Kecamatan Surade. Di situ tempatnya enak sekali ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Korea Haji. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Kang Haji ini bisa jauh berkembang terus. Amin. Mudah-mudahan santrinya tambah banyak. Jazakallah khairan jazak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Luar biasa. Terima kasih. Semoga maju terus insyaallah. Oke deh, saya mau baca ya sesuai dengan ayat yang di belakang kita di pantai. Saya mau tina yeulah kaji budak kedah kenging hiwala heula geuni. Oh baik, nih ada pesanan saya harus baca ayatan dari Kang Amut nih, ini jeger Surade ini cinta ya, kori. Oke, saya mau baca ayat yang berkaitan dengan sesuai pantai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amala فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ Allahul Azim. Alhamdulillah. Jadi enak suasananya kalau ngaji di pantai. Wah, alhamdulillah ini, baca ayat ini sesuai dengan saya kebetulan berada di pantai. Alhamdulillah. Lihat indah sekali ya. Oke, kita lihat ke belakang. Ayo, ayo, ayo. Man.